Selepas suatu eksperimen di dalam kelas, Lana berkongsi keputusan eksperimen dengan Sarah. Lana menggunakan kemahiran sains berkomunikasi. Berkomunikasi adalah proses menerima, menyebar dan berkongsi maklumat dan idea. Bercakap, mendengar dan menulis adalah cara-cara untuk memberi dan menerima maklumat atau idea. Merekodkan maklumat daripada penyiasatan dalam bentuk jadual, graf dan carta juga adalah cara-cara untuk berkomunikasi. Membuat lukisan sains dan melabel lukisan adalah satu cara lain untuk berkomunikasi. Akhir sekali, menulis laporan sains sama seperti apa yang Lana lakukan akan membolehkan orang lain mengulangi dan menyemak keputusan eksperimen tersebut.